Okay, dah sampai MP Langkawi. Kita dah sampai hotel penginapan. Ini kereta sewa. Ini dia semua. Dan ni balik warna-warnaan daripada bike ni nampak lari juga. Pemandangan dari Mali best. Resort Mali best resort keempat. Speed to the city streets, we began.
begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Kita dah sampai di makam Mahsuri.
kekuatan masa ni. Sekarang ni jom kita tengok apa yang ada dekat dalam. Let's go. Okay. Oh, ni kaunter untuk masuk kat sini. Tiket dia berapa ya? Okay. Tiket dia berapa? Saja.
panggilan dia Makan Mahsuri. Inilah dia makam mahsurinya. Agak besar makam dia. Okay, dia orang pun nak shopping. Kain batik siap ni, satu bisa 12. Ada magnet tak? Oh, dalam ni ada apa je? Dia besar juga ya ke dalam. Ya. Yeah? Selamat datang ke Kampung Kedah, Kota Mahsuri. Perkampungan Kedah. Telaga Mahsuri. Oh, cantik tengok pemandangan di sini. Oh, mana kita? Telaga Mahsuri ini. Pemandangan di sini sungguh menarik sekali. Banyaknya. Thank you.
Cantik tak pemandangan dekat sini? Cantik. Ini dekat sini. Kita ada sawah padi. Sawah padi tu. Sawah padi tu. Nak. Duduk ni. Ni rumah-rumah. Rumah tradisi. Kedah. Inilah rumah Kedah. Ah, buah-buah ada. Kita pun tengok rumah-rumah kat dalam. Kemungkinan lah. Kita tak sure lah. Kemungkinan maybe mak bapak ada dekat atas tengok anak-anak main kat bawah. Kemungkinan lah ya. Tengok bilik ni. Ni kasih traditional tu boleh. Kayu. Kasih lagi. Wasta. Wasta ke? Ni ada lagi mai ni. Jadi ya. Ah, ni dapur tradisi eh. Ni dulu nenek saya pun pakai dapur macam ni. Guna kayu. Kan? Dapur kayu. Kenangan lama. Oh, rasa macam nak buat lah rumah macam ni. Angin. Ni lantai dia. Angin boleh masuk. Tengok. Ingat apa? Apa pendapat arkitek besar rumah ni? Rumah ni akan sejuk lah. Macam tu ada lubang-lubang. Ini. Bakal arkitek belum lagi. Nanti angin boleh masuk. Sebab tu rumah ni tak ada kipas. Tak perlu kipas lah. Ni kita ada laman apa kata? Laman bahagian bawah rumah. Bahagian bawah rumah. Inilah keadaan bawah rumah. Rumah tradisi orang Melayu kan? Kadang orang main congkak sini, main belakang mainan budak-budak baru kat situ. Tu pula macam store lah. Kita ada tangkap ikan tu. Ni untuk buat dodol lah. Banyak-banyak macam-macam alatan tradisional yang kita ada kat sini. Kalau ada masa, lawat lah. Dalam kami ni, Museum Mahsuri. Okay? Let's go. So, tu ada lagi rumah-rumah lain yang boleh dikunjungi. Antara tempat makan yang best kat Langkawi ni nasi campur Kak Yan. Jom kita tinggal. Okey ke makan sini? Ni dua ni 15. Berapa? 15. 15. Oh. Macam-macam. Ada pula ulam, ikan bakar, ada. Tak, ya nasi campur. Air pun boleh refill.
kita akan mencari gamat. Inilah kedai gamat yang paling besar. Antara yang paling besar lah. Puas nak tengok gamat-gamat. Sini. Okay. Mari kita tinjau. Kesnya dia kat sini. Oh ni dia gamat. Sebelum diproses. Dia dah dikeringkan. Okay, program gamat.